Dia semua saya bantai. Saya tak kira dah masa tu. Saya positif 17 hari bulan saya swab. Saya positif, saya semua satu keluarga positif. Lepas tu saya dah startlah makan. Saya dihantar ke MAIPS. Saya takutlah, saya kata takut saya punya oksigen semua drop. Tapi alhamdulillah lah kat sana saya sihat je. Alhamdulillah, mungkin saya sebab makan Lingzi tu dah 2 tahun. Saya tak rasa sakit apa-apa pun lah kat sana. Saya sihat je, alhamdulillah. Cuma ada pening-pening dengan cerit-berit 2 hari tu. Selepas tu alhamdulillah tak ada apa-apa, sebab doktor cakap kalau ada kencing manis, ada darah tinggi, hari yang kelima dengan keenam tu memang kita takut oksigen drop ataupun apa-apa yang kita tak sangka akan berlaku. Sebab tu dia tak bagi kuarantin kat rumah, dia kata pergi MAIPS. Sebab dia kata tak teruk sangat akak punya ni, jadi akak boleh pergi MAIPS, tak payah hantar ke hospital. Keadaan masa tu saya duk message lah Lina, saya tanya macam-macam lah. Lepas tu dah dipendekkan cerita, saya kat MAIP tu, saya banyak minum kopi. Memang saya minum kopi tu memang banyak. Saya takut kan apa-apa yang akan berlaku disebabkan COVID tu. Lepas tu saya balik 10 hari, suami saya pun balik. Kaki dia bengkak pula. Kaki dia bengkak. Jadi macam gout. Dia tak pernah ada gout, tak pernah apa. Mungkin simptom-simptom COVID tu. Lepas tu saya telefon Lina lagi. Lina, kaki suami saya bengkak macam gout bengkak ni. Dia tak nak pergi. Dia tak mau pergi ke hospital. Saya bagi dia makan. Lina kata, okey akak. Sementara tu, Lina tak ada. Lina terdia kat Kuantan. Dia pun tak ada rumah nak bagi produk. Saya memang nak cari produk tu lepas tu. Dia kata bagilah sementara tu akak ada WKI. Akak bagi dia WKI. Akak ada baki lagi WKI tu, ada lagi 3 keping ke 4 keping. Akak bagilah dia dengan teh. Tu akak dapat teh. Akak bagi dia 1 hari 3 kali bagi makan teh. Dia batuk dengan kaki bengkak. Okey, kaki bengkak tu mula-mula akak bagi dia teh 1 hari 3 kali, lactoberry 2 kali, dengan kopi. Dia memang minum kopi lah 1 hari 2 kali macam tu. Lepas tu dia batuk. Yang batuk tu akak bagi dia, Mas kata cuba kak bagi soya dengan kopi tu bancuh panas-panas. Bagi dia minum. 2 hari dia makan kopi tu. 2 hari 3 hari dia makan, dah okey, dah lega, dah badan tak ada batuk sangat lah. Kalau tidak batuk tu macam batuk kering tu. Memang agak teruja sangat. Kaki dia dah surut dah. Tak ada apa dah. Batuk pun dah hilang. Itulah sedikit perkongsian pada akak. Tapi akak memang cakap dengan dia dah, jangan beli apa-apa benda lagi. Makan je lah Lingzi ni. Berusia pun dah 65 tahun kan. Dah macam-macam dah. Kita makan benda-benda dia tak pernah cuci usus kita ke apa ke. Kata kalau tak dapat makan yang 3 yang set perut pun, dapat makan kopi teh, dapat makan Lingzi YKI pun tak apalah kata. Cuba. Jadi akak memang baru-baru ni pun pergi order lagi teh. Dapatlah juga jual 2-3 kotak teh, sebab yang kami dah gunakan, dah cerita-cerita dengan kawan-kawan, sebab kami positif semua. Alhamdulillah lah. Tak ada apa ni, orang kata tak ada kesan yang teruk. Pernafasan pun baik. Alhamdulillah. Sangat-sangat terima kasih dengan Lina. Dan apa ni, Mas. Memang dia follow-follow sangat, sebab kan memang dah positif, memang takut sangat down kan, sebab kita kencing manis kan. Macam suami dia memang tak ada sakit penyakit ke apa. Tapi sebab kesan batuk dengan dia punya bengkak tu yang kita takut. Takut dia dekat kat buah pinggang. Jadi dah bagi dia makan kopi. Sampai lah ni memang bagi dia minum kopi dengan teh tu. Dengan Lingzi. Tiap-tiap malam dia ambil setiap pagi 2 biji YK1 teh dengan kopi dengan lactoberry untuk gout dia tu.
Dengan batuk yang soya dengan kopi panas-panas. Kacau minum untuk batuk. Memang bagus. Itu je lah perkongsian daripada saya. Terima kasih semua. Terima kasih Lina. Sama-sama. Dah haru sangat. Walaupun positif COVID tapi dah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kongsilah dengan kawan-kawan. Lagi satu nak cerita bagi. Ada seorang kawan tu, saya keluar pergi dengan dia masa saya positif tu. Kalau dia boleh kongsi, saya pun tak nak sebut namalah. Rasanya dia pun positif tapi dia telan. Dia telan YK tu 20 biji habis. Pergi swab, tak ada kesan yang dua tu. Tak ada kesan dah. Dah tak ada dah. Dia pergi swab. Dia telan 20 biji habis. Dah tak ada dah positif tu. InsyaAllah. Asbab Lindsay itulah kita sihat. Alhamdulillah. Terima kasih semua dah. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Mia. Okay. Mudah-mudahan Kak Mia terus sehat. Terus kuat untuk menghadapi cobaan penyakit yang sedang dihadapi. Okay, kita lanjutkan. Yang kedua, Mawar. Rohaya, Kak Ayah ada Kak ya? Alung kata. Ayah kan? Silakan. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kenapa ini emergency? Kak Ayah nak cerita pasal Ginzi Tush Gel ni. Kak Ayah memang sangat suka sebab Kak Ayah jenis gigi yang jarang. Gigi yang jarang, kalau doktor dia akan operate Kak Ayah punya total gel yang tengah ni. Ni pengalaman lah kan. Kak Ayah suka bab gigi ni, Kak Ayah suka jaga dan suka macam dah berapa lama Kak Ayah pakai. Daripada Kak Ayah minum kopi, sambil tu Kak Ayah suka pakai ubat gigi tu gel ni, Ginzi ni. Memang Kak Ayah tersangat-sangat suka sebab lagi satu, bibir kita tak kering. Bibir kita tak kering. Lagi satu, apa tu bibir tak kering, bila kita pakai tu kadang-kadang Kak Ayah buat letak je kat bibir dia. Macam buat ni. Pakai apa ni, lip gloss. Bukan semasa nak tidur tu kan, macam buat ni lip gloss. Tapi bila nak dah bangun tu, kita kan cuci apa semua kan. Tapi memang tersangat-sangat baguslah untuk gigi. Sebab bila Kak Ayah ada masalah ni, sebab doktor kata nak sarankan Kak Ayah operate gigi Kak Ayah ni. Ayah operate dan tampal gigi. So jadi bila Kak Ayah cakap dengan Kak Ayah, Fida selalu bagi suggest kan, alah tak payah nak buat benda-benda ni semua. Jadi Kak Ayah sarankan sebab benda ni dia makin lama makin jarang gigi tu. Sebab habis Kak Ayah cakap tak apalah, doktor tanya you pakai ubat gigi apa yang nampak gigi you nampak sihat dan tak banyak yang rosak. Kak Ayah cakap lah, saya dah berbelas tahun saya pakai Ginzi. Ginzi ni daripada Suanghu, total gel ni memang sangat-sangat bagus, dia cakap. Oh iya ke, dia cakap. Jadi bila setiap malam kita kena cuci dan flush gigi kita kan, setiap ni kan. So bila kita bangun pagi tu, Kak Ayah ni jenis bangun pagi kita minum air masak, kita tak ada rasa mulut kita berbau. Lagi satu, kita tak rasa macam bangun pagi tu kita rasa nafasan kita tu fresh. Sebab apa? Sebab kita dah nak tidur tu kita dah gosok gigi. Jadi bila dia ni dia tak jadi nak operate, dia kata miss, dia kata tak payahlah you operate sebab kalau you operate, you punya gusi ni lambat cantum, dia kata. Sebab dah makin umur kan. Tapi Kak kata tak apalah. Sebab ni keturunan. Yang ni Kak Ayah ada memang keturunan. Sebab bukan je apa ni, Kak Ayah je. Tapi sebabkan anak buah abang Kak Ayah, memang kita orang ada gusi ni. Tapi doktor kata kalau you rasa selesa dengan ada yang tengah ni, you tak payah je buang. You terus je pakai yang ubat gigi you tu yang you cakap tu. Yang you cakap tu mungkin bagus untuk kesihatan you lah, dia kata.
Kak Ayah sampai sekarang memang dalam usia yang macam ni memang Kak Ayah suka dengan ubat gigi ni. Dan satu ubat gigi ni, masa Kak Ayah operation ovari tu hari, yang kata doktor kata ada fibroid, Kak Ayah operation, Fida kata, Kak Ayah apatah kata Kak Ayah cuba operation Kak Ayah tu, Kak Ayah bila Kak Ayah cuci, Kak Ayah lepas cuci bersih tu Kak Ayah sapukan ubat gigi ni. Ubat gigi ni dengan Kak Ayah pakai linzi. Yang tiup tu kan, Kak Ayah buka daripada tiup tu dengan ubat gigi ni. Kak Ayah letak ubat gigi dulu, bau linzi. Apa kesan dia? Dia punya luka tu, siapa yang operation, operation macam ada operate beranak ke apa, dia punya luka kesan tu sangat cantik. Maknanya dia tak macam, orang cakap operation ke? Tapi memang kepala pakai linzi dengan linzi tu, memang sangat cantik. Dia punya operate tu memang dia tak nampak kesan yang kita jahit tu kan. Dia luka tu pakai ubat gigi ni sangat bagus. Jadi bila Kak Ayah kata benda ni kegunaan dia terlalu, ginzi ni, syanghu ni terlalu banyak. Gusi boleh pakai, untuk mulut pun bagus, untuk bibir pun bagus. Habis tu Kak Ayah memang kalau order tu memang, memang untuk personal memang satu bulan dua kotak lah. Tapi kalau siapa-siapa yang macam kena gigit nyamuk pun, Kak Ayah sarankan ambil lah, sapulah dengan dia punya ubat gigi ni, ginzi kita ni, suangho ni. Sebab dia tak akan dia akan tinggalkan kesan tu, dia akan hilang, makin lama dia makin hilang. Dia tak akan kesankan yang hitam ke apa, tak ada. Kata dia punya kelebihan ginzi ni, dia Kak Ayah yang suka dia punya kelebihan tu membaiki, mencegah radang, lepas tu menenangkan gusi merah, lepas tu mencegah daripada kerosakan gigi, lepas tu dia punya bebas dari bahan berbahaya. Kak Ayah sangat-sangat kesuka dengan ginzi ni. Lepas tu dia menggalakkan imuniti dalam mulut. Dalam mulut kita mesti ada imuniti kan, macam kita nak macam Kak Ayah sekarang, Kak Ayah ni dah jadi, bila semalam ramai-ramai dah jadi macam satu habit nak suruh saudara mara memperkenalkan linzi kita, kopi kita, jadi memperkenalkan linzi ni dengan saudara mara yang dah usia-usia kan. Memang tersangat bagus untuk gusi. Kalau rasa ada masalah siapa yang sakit gigi ataupun berlubang, masuk ke lah ubat gigi ni. InsyaAllah dia tak akan berdenyut. Sebab Kak Ayah masa yang hari lepas yang dah operate tu dah baik tu semua, Kak Ayah ada masalah macam gusi, macam bengkak kan. Sebab kita makan ubat, makan ginzi mungkin terlalu banyak, kita kurang minum air kan. Kak Ayah sapu je. Jadi bila sapu je daripada situ, kita boleh telan je kan. Sebab tu daripada kayu sugi kan. Jadi dia punya nanah, dia kalau kita ada masalah gusi tu, nanah tu ada, memang akan keluar. Dia akan keluarkan daripada gusi kita. Jadi itulah bila Kak Ayah sekarang mana-mana downline dengan Kak Ayah, alhamdulillah, diorang pun cakap, "Yang kau pakai ubat gigi apa? Selama ni kan?" Ayah kata, "Ayah dah lama dah memang pakai ubat gigi Ginzi ni. Memang sangat-sangat terbaik bagi Ayah lah. Sebab Ayah memang kat rumah memang Ayah dia pakai. Tapi cakap, ini memang tak ada payah pakai Listerine pun tak apa. Ini memang dah terbaik dah," dia cakap. "Nak komo ke, nak apa ke, boleh memang tersangat baik dengan ubat gigi ni." Jadi dia kata, habis Ayah cakap, "Kalau akak ada masalah pasal gusi ke, gigi sakit ke, akak boleh sapu je. Kak Muni baru order itu hari. Coming dia nak order untuk family dia." Dia kata, "Akak nanti cukup bulan ni akak nak tiga ya, InsyaAllah," dia cakap kan. Ayah terang daripada apa yang Ayah kata pengalaman Ayah lah kan. Jadi ubat gigi ni kalau apa ni yang kata gusi berdarah, masa gosok tu janganlah terlalu kuat. Sebab gigi kita punya yang kata gusi ni memang tersangat-sangat sensitif kan. Jadi bila gosok tu jangan terlalu kuat. Tapi sangat baguslah ubat gigi ni. Kak Ayah nak cakap pun memang 100% lah, bukan 90% lah, 100% ubat gigi Ginzi Songho memang terbaik, dia cakap. Dengan usia anak-anak Kak Ayah cakap, adik-adik kalau ubat gigi macam ni,
adik kena gunakan ubat gigi ni sebab ni. Alah, mentang-mentang ibu dah siang ho sekarang. Tak, sekarang gigi you cantik. Bila cantik, bila pakai ubat gigi ni, dia akan tahan daripada gigi rosak, berlubang, reput, dia cakap. Lepas, lagi satu lepas kita vaksin. Orang cakap, vaksin ni membabitkan kita punya rahang tau tak? Rahang gigi. Sebab kawan Kak cakap, bila dia lepas vaksin, dia ada macam satu rahang gigi dia bengkak, dia kata. 2-3 hari bengkak. Kak Ayah cakap, Kak Ayah kata, tak apa, you cuba je ni. Kak Ayah bagi dia cuba. You cuba, you sapu dekat rahang you yang bengkak. Dia cakap, alhamdulillah, dia kata rahang tu bengkak. Yang tu bengkak, dia mengecut dan hilang sendiri. Dia berdarah masa gosok tapi dia hilang sendiri. Dia cakap. Jadi benda macam ubat gigi ni memang sangat-sangat orang kata baguslah. Bahan chemical pun tak ada kan. Jadi bila Kak Ayah rasa ubat gigi kita ni memang Kak Ayah rasa nak cakap macam ni dia mencegah daripada meningkatkan pencegahan daripada orang kata kuman, bakteria dalam gusi-gusi yang ada. Lagi satu, kalau macam macam tergigit apa semalam anak Kak Ayah dimakan kita orang keluar dan kita orang makan ikan bakar lah. Tercucuk tulang dekat dia punya jari ni kan. Tercucuk tulang. Nasib baik semalam Kak Ayah tidur kat Cyberjaya sebab ni. Jadi dia tercucuk tulang dekat jari dia ni. Dia kata, ibu sangat-sangat bisa ni. Kak Ayah ambil ubat gigi tu Kak Ayah bawa ada dalam kereta, dalam bonet kereta. Kak Ayah sapu kat dia. Dia kata bisa sangat ni. Dia kata tak tahan ni, dia cakap. Punya alhamdulillah dalam masa beberapa minit dia hilang sendiri. Dia hilang rasa bisa yang tercucuk tulang tu. Jadi bila Kak Ayah kata, itulah ibu dah cakap benda ni memang tersangat-sangat bagus buat gigi ni. Tengok ni ibu kena cakap kucing dengan miau pun dia boleh tak tinggalkan kesan. Dia hilang, dia makin hilang dia cakap. Iyalah dia cakap. Jadi macam sekarang Kak Ayah more to the, orang kata ubat gigi ni memang Kak Ayah sentiasa, insyaAllah Kak Ayah sentiasa standby untuk kata hari sentiasa bawa. Ke mana pun Kak Ayah bawa. Rasa macam takut anak-anak terluka ke kan. Macam pergi mana-mana kadang cucu saudara tu suka main-main dengan kita. Takut terluka kan, jadi benda tu luka pun boleh macam sapu je. Dah bersih kan Kak Ayah sapu je macam tu. Tu dia cakap sangat bagus. Dan ibu pakai apa ya? Cakap ubat gigi ni lah. Sanggup lah. Ubat gigi apa yang ibu pakai dah selama beberapa tahun? Sampai saudara kata, ayah gigi kau cantik. Ya, tak adalah cantik gigi ayah, tetap jarang. Ayah kata, tapi sebabkan ayah memang pakai ubat gigi Ginzi ni. Jadi saudara mara semalam, nanti nak panggil Fida buat meeting lah. Saudara mara semalam kita buat opening kedai kakak. Jadi diorang jadi macam happy bila dengar keadaan kesihatan. Rupanya diorang cari benda ni macam tak jumpa. Jadi cakap tak apa, nanti ayah pergi, nanti ayah ajak upline ayah, kita jumpa, kita kumpul one by one, ayah cakap lah. Jadi dia kata baguslah ubat gigi ni, awet muda, dia kata kan. Apa tu, kopi lagi awet muda, dia cakap. Tapi memang ini 100% sebab kita ada sijil yang diiktirafkan yang kata semuanya sah. Bukan yang kata bukan kata celup buat suka-suka pada kilang-kilang tu. Tak ada, dia kata. Jadi dia kata ubat gigi ni pun tersangat-sangat bagus. Kalau macam ayah cakap, kalau macam jatuh lutut bengkak, InsyaAllah, saya cakap, kalau akak jatuh, lutut akak bengkak ataupun kaki luka, InsyaAllah dia akan pulihkan sekejap je. Masa ayah luka tu, tak sampai macam kita terseliur ke. Sebab dia kan macam berangin kan, dia punya, dia ada pudina kan. Dia akan macam melegakan bengkak tu. Jadi, Kak Ayah cakap laju ke? Kak Ayah ni kan cakap ekspres sikit kan? Dah biasa cakap ekspres. Okay, jadi sampai situ saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perkongsiannya Kak Ya. Moga bertambah sukses, bertambah sehat, gigi pun bertambah berseri-seri. Bab Grenzi ini dulu Mawan pun selalu orang kata ulcer kan. Sebab Mawan memang sembelit kronik, sampai sekarang pun memang itu yang belum selesai, tapi alhamdulillah dapat rawat sedikit demi sedikit lah. Dulu memang sangat-sangat orang kata selalu ulcer dan nak makan pun susah, gusi selalu bengkak. Tapi selepas guna Green Z ni alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak dah pandai dah, kalau sakit perut ke, sapu ambil Green Z sapu sendiri. Kalau batuk ke, ambil Green Z telan sendiri. Jadi anak-anak pun dah pandai rawat diri sendiri. Alhamdulillah. Tanpa membuang masa lagi, kita ada lagi ke testimoni? Ada dah. Terus speak.